Semuanya, jadi kali ini aku mau sharing tentang healthy cookies yang pumpberry. Ini biskuit ini tuh enak sekali dan tidak terlalu manis. Bahannya ada banyak biji-bijiannya. Bahannya itu ada biji labu, biji bunga matahari, biji rami, dan cranberry juga. Dan juga ada tepung singkong, ladang limau, dan gula kelapa, minyak kelapa, bubuk kayu manis, dan baking powder. Cobain deh guys, kalian pasti suka. Aku suka banget, apalagi mamaku. Mamaku tuh pecinta cookies rempah. Jadi kalau dikasih cookies rempah kayak gini tuh healthy cookies, itu bentuknya gini. Mamaku tuh suka banget. Bentuknya tuh gini ya. Nah, ini fotonya. Nah, sekarang kita lihat yuk aslinya. Ini itu kayak ada locknya ya. Ada locknya. Dan ini dia aslinya. Wow, bagus kan? Ini belakangnya. Ini tuh kayaknya cranberry-nya ya. Terus ini ada bijinya. Ini juga isinya. Terus ini ada kan ada bubuk kayu manisnya tuh pasti di putih. Ini selimuti dengan bubuk. Nah, ini isinya. Sekarang kita coba yuk. Kalian pasti penasaran gimana rasanya. Nah, aku coba ya. Enak banget. Bubuk kayu manisnya tuh kerasa banget. Nah, juga cranberry-nya itu juga kerasa. Bener-bener ada buahnya gitu ya, misalkan gini. Mereknya tuh ini. Akhirnya tuh mereknya ada ladang lima di sini, cuman sudah kepotong karena udah aku buka. Ya jadi enggak kelihatan di sini. Kalau kalian mau cari itu yang ada tulisan ladang limanya di sini. Terus yang ada healthy cookies-nya. Nah, terima kasih. Itu ada semua tentang healthy cookies ini. Bye-bye.